Ramadan adalah bulan penuh rahmat, ampunan, serta keberkahan. Walaupun harus menahan lapar, dahaga, serta amarah, seluruh umat Islam di dunia sangat menanti kehadiran bulan ini. Buka puasa bersama menjadi salah satu wujud syukur atas datangnya bulan ini. Rumah, restoran, hingga masjid merupakan tempat yang lazim digunakan orang untuk menggelar berbuka puasa bersama. Namun beda halnya dengan apa yang dilakukan anggota DPRD Bontang, Rusli. Ia memilih menggelar buka puasa bersama di kebunnya di Gunung Batu, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan pada Kamis 22 April 2021. Di ujung kota Bontang, di bawah senja, pria yang dikenal sederhana ini memilih berbagi kebahagiaan dengan para petani. Acara yang turut dihadiri Wali Kota Bontang terpilih Basri Rasa ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari lomba mancing saat ngabuburit, buka puasa bersama hingga salat tarawih bersama. Di hadapan Wali Kota terpilih, Rusli menyampaikan harapan para petani agar infrastruktur jalan menuju Gunung Batu mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi jalan yang saat ini masih tanah sering menyulitkan para petani saat panen di musim hujan. Tak jarang, mereka harus memikul hasil panennya hingga berkilo-kilometer jauhnya. Rusli mengatakan kendati lahan masih masuk kawasan perhutanan, namun hampir seluruh petani yang ada di sana merupakan binaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kedepan, Rusli mendorong Pemkot Bontang, petani, serta dinas terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat atau RDP guna mencari solusi atas persoalan ini. Ia pun akan berkoordinasi dengan koleganya di Komisi 2 DPRD Bontang guna memfasilitasi RDP tersebut. 90% pertanian itu masuk di wilayah hutang sosial. Ketika itu tidak dibina dengan alasan aturan, tidak bisa mendapatkan bantuan-bantuan. Terus yang dibina yang mana? Ini saya mau pertanyakan kepada pertanian. Mohon mudah-mudahan, saya sengaja sampaikan ini karena Pak Wali Kota ada di sini, mudah-mudahan ke depannya bisa kita sinergikan antara pemerintah dan dinas kehutanan. Itu harapan kami di sini. Menanggapi hal ini, Basri Rasa mendukung keinginan para petani, asalkan tidak melanggar regulasi yang ada. Hal ini disebut Basri demi kemajuan petani Kota Bontang. Basri menerangkan, sebagai anak seorang petani, ia faham betul kondisi yang saat ini dirasakan masyarakat. Ia juga mendorong usulan ini dibawa ke RDP untuk dikaji, baik secara regulasi maupun lainnya, sehingga ke depan pemerintah bisa mengambil langkah berikutnya. Dengan majunya para petani Bontang, tentunya dapat mengurangi ketergantungan masyarakat yang saat ini masih bergantung dari hasil pertanian luar daerah. Bontang itu ada ketergantungan dengan daerah lain. Bontang tergantung dengan daerah sekitarnya, Sumatera, Kota Kartanegara, bahkan Sulawesi dan Pulau Jawa. Hampir semua yang kita rasakan ini adalah semua dari luar. Dan saya juga anak dari seorang petani. Saya anak dari seorang petani. Orang tua saya petani. Petani coklat, petani cengkeh orang tua saya. Sehingga saya rasakan betul menjadi seorang petani. Bapak saya selalu mengajarkan tentang keberkahan. Orang tua saya selalu mengajarkan tentang kebersamaan. Orang tua saya mengajarkan tentang kegotong royongan. Kenapa? Karena kita yang petani inilah yang selalu mengedepankan kebersamaan dan kegotong royongan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose Kaltim melaporkan.